ikan darat yang hanyak dihilangkan busuk dia, hanyak dia tu dengan bahan yang sesuai. Baju kita kotor, kita cuci dengan pencuci yang sesuai. Kereta kita kotor, kita pergi kedai kereta, dia cuci dengan shampoo yang sesuai. Kereta kotor pergi duduk beris tu, habis dengan cat-cat sekali. Orang basuh kereta pakai shampoo yang sesuai, bukan pergi duduk tabung beris sekali kereta. Jahannam dengan cat-cat tu. Jadi kena basuh dengan yang sesuai dengan benda yang kotor. Basuh mozek ada dia punya bahan dia. Basuh tayar kereta ada bahan dia. Maka begitu juga baju kita, begitu juga hati kita. Hati kita ni nak basuh dengan apa? Basuh dengan istighfar dan taubat. Nak cuci hilang karat-karat dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Kalau ada di kalangan kita buat salah, seperti tak sembahyang lima waktu, seperti tak tutup aurat, seperti buat benda-benda dosa, dia tak kembali istighfar dan taubat, hitam. Lepas tu esok buat salah, tak cuci balik, hitam lagi, hitamlah kali. 17 tahun dah tak sembahyang subuh. Umur 17 nak ambil SPM baru nak mula sembahyang, payah. Pasal tak pernah cuci. Kotong daripada umur 15 sampai umur 17. 2 tahun dah kotong. Orang mula sembahyang umur 7 tahun, dia umur 15 tak mula ni. Umur 17 baru nak mula. Berarti hitam tu terlalu banyak.